Salam. Oh, Ceng Surat, Ceng. Kamu ngapain mau ke rumah saya? Mau lihat barang-barang mewah rumah saya? Sok atuh, Ceng, enggak apa-apa, tapi bilang dulu sama saya. Masa sahabat mau lihat-lihat begitu saya enggak izinin? GR banget, pedut. Saya kesini teh mau ketemu sama emak. Hah? Masuk, Pak, di rumah saya? Iya. Waduh, bahaya ini pasti ada. Pasti. Makasih ya, Hak. Ya, sama-sama, Im. Astagfirullahaladzim. Saya sedih ini ngeliatnya. Sedih kenapa kamu? Begini, Mak. Entin lagi buka warung. Mas Suha sama Wasain. Bin Ikik bin Ukuk. Lajong. Di dalam rumah berduaan. Dang, jangan macem-macem kamu, Dang. Macem-macem bagaimana, Mak? Ini namanya sudah tertangkap tangan, tertangkap basah berdua-duaan di rumah saya. Pancung! Dadang! Mak, udah, Mak. Nggak usah diladenin, Mak. Nggak usah diladenin. Mak, Acing jalan dulu nih, Mak. Acing pamitnya. Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, saya tidak menyangka. Mak, saya sudah keterlaluan. Nanti lagi buka warung, ngambil kesempatan dalam kesempitan. Mak, ini bagaimana sih? Mak sudah tua, Mak. Dadang! Mak, udah, Mak. Jangan diladenin, Mak. Udah, cuekin aja. Ya. Mak, udah yuk kita pulang, yuk. Kita pulang, yuk. Sedih saya ngeliat. Waalaikumsalam. Udah, Mak, udah. Mak. Awas kamu, Dang. Mau nyungunya kamu. Udah, Mak, buang-buang energi. Ngeladenin orang stres. Lagian kalau kita ngeladenin, berarti kita stres juga dong. Udah, yuk, masuk yuk. Nanti gilanya, Mak. Bro, saya pamitnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Boceng, mau kemana? Ke bulan. Pancong, harusnya tuh kamu apa tuh... Apa sih, Pak? Saya lagi sibuk.